Bantuan subsidi gaji batch 1 sudah cair kepada 2,5 juta dan batch kedua cair pada 3 juta penerima bantuan tersebut. Sedangkan untuk batch yang ketiga ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Iis Wardana. Di video kali ini gua akan ngasih informasi mengenai BLT tahap 3 BPJS Ketenagakerjaan. Tapi sebelum ke pembahasan, jangan lupa kalian subscribe bagi yang menemukan channel ini dan aktifkan lonceng pemberitahuan agar mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Terima kasih. Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan bantuan langsung tunai BLT senilai Rp600.000 untuk tahap yang ketiga cair pada tanggal 14 September. Itu pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauzia. Ida mengatakan proses pencairan mundur dari rencana awal yang dijadwalkan pada tanggal 11 September atau hari Jumat kemarin. Kami akan menggunakan 4 hari itu, dihitung-hitung kira-kira akan bisa dilakukan Senin untuk ditransfer. Karena 4 hari kerja kami punya waktu untuk melakukan checklist terhadap data pekerja yang diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi BPJS Ketenagakerjaan menggunakan waktu 4 hari itu untuk mengecek list data penerima bantuan tersebut. BPJS Ketenagakerjaan sudah menyerahkan 3,5 juta data penerima calon subsidi upah atau bantuan langsung tunai senilai Rp600.000 bagi tahap yang ketiga. Ida menyatakan bantuan subsidi gaji batch 1 sudah cair kepada 2,5 juta dan batch kedua cair pada 3 juta penerima bantuan tersebut. Sedangkan untuk batch yang ketiga ini, ada 3,5 juta penerima subsidi upah. Ida mengatakan bahwa ini lebih banyak dari sebelumnya, sehingga pihaknya akan mengecek ulang data tersebut bagi penerimanya supaya bantuan ini tepat sasaran. Itu adalah pernyataan Ida Fauzia dikutip pada tanggal 12 September hari Sabtu. Nah, bagi kalian yang mengharap-harap untuk batch yang ketiga sudah ada jadwalnya ya, pada tanggal 14 September 2020 untuk hari Senin. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri, jangan lupa kalian like, komentar untuk di bawah ini, dan subscribe. Aktifkan lonceng pemberitahuan agar mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.